Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan yang terjadi di Jalan Merbabu, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara beberapa waktu lalu. 17 adegan diperagakan, di mana pada adegan ke-8, ketiga pelaku menghabisi korban dengan menggunakan batu koral menghantam kepala korban. Acek menjadi korban pembunuhan 3 orang anak kosnya. Ketiga pelaku dengan inisial FNZ, ASZ, dan BSZ merupakan warga Kabupaten Nias, Sumatera Utara. Kasubnit 1 Pidum Satreskrim Polrestabes Medan Ibtu Jafri Simamora menjelaskan motif pembunuhan karena korban menagih uang kos kepada pelaku. Karena sering ditagih, ketiga pelaku merasa sakit hati lalu berencana membunuh korbannya. Jadi tadi kita baru melaksanakan rekonstruksi bersama jaksa berkaitan kasus 3513 di mana korban luka dilakukan meninggal dunia. Adapun adegan yang tadi kita lakukan bersama jaksa itu terdiri dari adegan sampai ke 17A. Jadi si tersangka melakukan pemukulan kepada korban itu terjadi pada adegan ke-8. Ketiga pelaku diancam dengan hukuman 15 tahun kurungan penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Zak Ahmad melaporkan.